Kecelakaan parah hari ini terjadi di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat pada Selasa 11 Oktober 2022. Kecelakaan hari ini di Tol Cipali melibatkan kontainer dan sebuah mobil Suzuki XL7 warna putih. Detik-detik setelah kecelakaan itu direkam oleh salah seorang pengemudi yang melintas di Tol Cipali dan dibagikan di akun media sosial. Salah satunya diunggah ulang oleh akun @lensaberitajakarta. Dalam video itu terlihat mobil XL7 warna putih hancur parah di bagian depan hingga pintu tengah. Puing-puing dari mobil yang mengalami kecelakaan itu juga masih berserakan di jalan tol. Sedangkan bagian belakang tak mengalami kerusakan. Dari informasi postingan dituliskan bahwa mobil putih itu menghantam bagian belakang kontainer yang melintas di depannya. Akibat kecelakaan itu disebutkan bahwa satu orang pengemudi mobil meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka. Selasa 11 Oktober, kecelakaan mobil minibus menabrak belakang kontainer di Tol Cipali KM91. 3 korban, 1 meninggal dunia dan 2 luka-luka. Situasi lalu lintas ramai lancar, cenderung padat. Sedang dalam penanganan petugas, tulis keterangan dalam video yang diposting. Barusan kejadian ini, barusan kejadiannya. Kecelakaan tunggal ya. Barusan kejadian di Tol Cipali KM91.